Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita bisa berjumpa kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semuanya yang berada di rumah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun adik-adik bisa menyaksikan lewat video ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan Bapak ya. Baiklah adik-adikku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Wah, itu sebuah pembahasan yang amat dahsyat ya. Karena kalau didengar, kalau disimak, amat mengerikan. Sangat mengerikan sekali apa, bagaimana peristiwa tentang hari kiamat. Dan tentunya adik-adik pada kesempatan minggu lalu sebenarnya sudah mengerjakan tugas dari Bapak, yakni menulis ayat-ayat surat yang berkaitan dengan hari kiamat. Nah, tentunya adik-adik sudah menulis dan sudah mengetahui dari surat ataupun ayat-ayat yang telah adik-adik tulis, dan tentunya adik-adik juga membaca bagaimana peristiwa hari kiamat terjadi menurut atau berdasarkan Al-Quran yang telah adik-adik pelajari dari Al-Quran langsung. Baiklah anak-anakku yang tercinta, yang pertama, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Ada yang tahu adik-adik? Iya, betul. Yakni kiamat itu hancurnya seluruh alam semesta ini. Jadi kehancuran muka bumi, kehancuran di dunia, alam dunia. Semua yang hidup akan mati, semua yang ada akan dihancurkan, diluluh lantakan. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Lagi-lagi dipertanyakan dengan pertanyaan yang kedua, dengan pertanyaan yang lebih menegaskan kembali, supaya kita betul-betul yakin, supaya kita betul-betul beriman kepada hari kiamat, bahwa memang hari kiamat itu akan terjadi ataupun ada. Sebagaimana rukun iman, kita harus beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Ini rukun iman yang kelima. Anak-anakku yang tercinta, selanjutnya bagaimana setelah kita membaca Al-Quran surat Al-Qari'ah tadi? Ayat yang ketiga dari Al-Qari'ah, mal Qari'ah wa madraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Adik-adik bisa baca di surat Al-Qari'ah ayat yang keempatnya. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, manusia itu seperti laron katanya ya, atau anai-anai berterbangan. Subhanallah, kita tidak dapat membayangkan kita berterbangan kemana-mana. Lalu ayat yang kelima, yakni watakunul jibalu kal ainil mangfush, watakunul jibalu kal ainil mangfush. Apa itu nak? Yakni pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah nak. Dan gunung-gunung yang besar itu seperti bulu-bulu, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa kebayang seperti apa bulu apabila kita menghempaskan pada berterbangan. Itu gunung-gunung yang maha besar atau yang dahsyat, yang gede seperti bulu. Apalagi kita ya, seperti apa? Subhanallah, wallahu akbar, ya Allah, subhanallah. Kita tidak tahu seperti apa nanti. Semoga kita tidak dapat
mengalami atau dihindarkan dari hari kiamat tersebut, artinya kita sebagai orang yang mukmin, yang beriman, karena kita akan diambil dulu, akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasakan dahsyatnya, hancurnya pada hari kiamat di muka bumi ini. Anak-anakku yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikat, kita juga beriman tentunya kepada hari kiamat. Dan maka dari itu, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita setelah adanya hari kiamat, berarti kita akan ada hari pembalasan. Karena kita tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Semua yang hidup akan mati. Namun ingat, setelah kematian, itu akan dihidupkan kembali. Tulang-tulang, tulang belulang yang hancur lebur, yang luluh lantak pun akan diutuhkan lagi, dikembalikan lagi, dan disempurnakan dalam bentuk semula kembali. Maka dari itu, kita betul-betul harus yakin kepada Allah, adanya hari kiamat merupakan sebagai keimanan kita untuk mendekatkan diri kepadanya, agar tidak melakukan dosa, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pembalasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seperti itu. Sekecil apapun kebaikan, pasti akan ada balasan kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, sekecil apapun, sekecil zarah dalam ayat az-zalzal, atau sekecil debu, sebutir pasir, kejelekan pasti akan ada balasannya pula. Kita lihat di dalam surat al-zalzalah atau az-zalzalah juga dijelaskan tentang hari kiamat atau digambarkan hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya yang pertama, di ayat yang pertama, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, apabila bumi bila diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat, bisa kita bayangkan seperti apa dahsyatnya. Mungkin adik-adik yang sudah nonton atau yang sudah lihat gambaran kiamat seperti yang ada di film, entah itu 2012, Armageddon, dan lain sebagainya. Bumi itu seperti tikar yang digulung, lautan tumpah ke daratan, airnya kemana-mana, sehingga semuanya hancur luluh lantak, hancur lebur. Subhanallah, kekuatan Allah tidak akan ada yang menandingi, sehingga semuanya tidak akan lepas dari genggamannya. Secanggih apapun Jepang, Amerika, Rusia, teknologi mereka memang canggih. Ketika mereka membuat pesawat, kapal, anti badai, anti gempa, anti peluru, anti bom, anti nuklir, ketika berhadapan dengan kekuatan atau kekuasaan Allah, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Tetap akan hancur lebur. Lari dari muka bumi misalnya ke planet, planet pun semua yang diciptakan Allah sudah akan dihancurkan, tidak akan ada yang tersisa. Alam jagat raya, semua yang ada di muka bumi atau yang ada yang telah diciptakan di dunia ini, semuanya akan hancur. Ya, anak-anakku, seperti itulah gambaran peristiwa kiamat atau hari akhir, di mana seluruh alam
dunia dan seluruh isinya itu akan dihancurkan, diluluh lantakan. Semoga dengan mempelajari hari kiamat ini kita semakin bertambah keimanannya dan kita semakin waspada sehingga kita tidak melakukan kesalahan, kemaksiatan, kejahatan ataupun melawan kepada orang tua, menyakitinya dan lain sebagainya. Semoga kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan tentunya semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku semuanya, semoga tetap belajar yang rajin di rumah dan juga jangan sampai lewat 5 waktu yang menjalankan kewajiban kita sholat fardu sehari semalam 5 waktu. Demikian tugas hari ini dari Bapak, hanya menyimak saja karena memang tugasnya sudah dikerjakan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.